Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang. Terima kasih kepada korang yang dah klik video Mangkok D, yang dah subscribe channel Mangkok D. Terima kasih banyak kepada korang semua. Okey, pada video kali ini Mangkok D nak sharekan dengan korang satu app KineMaster, yang mana feature dia baru update ke 5.0 untuk version baru, okey, 5.0, di mana banyak perubahan. Kalau korang nak tahu apa perubahan yang ada di KineMaster 5.0, tonton video ni sampai habis. Alright, kita akan teruskan tengok apa benda baru yang ada di version 5.0 ni. Okey, bagi korang yang belum ada KineMaster, korang boleh download dulu di Google Play Store ataupun di Apple Store. Korang tulis saja KineMaster dan korang akan download, dia akan naiklah macam ni. Bagi yang user yang orang yang lama yang guna KineMaster ni, dia tahulah. Okey. So kita tengok perubahan yang pertama yang kita tengok dekat sini, dia punya dashboard dia ataupun menu dia dah berubah, guys. Dah berubah gila. Korang boleh tengok dia punya penampilan dia, dia punya klik ke atas dan juga ada My Project, Asset Store, follow dia orang punya official lah, official untuk KineMaster ni, dan juga recommended apps. Maksudnya app ni yang bersangkutan ataupun yang link dengan KineMaster lah. Maksudnya korang boleh guna video stabilizer, speed ram dan juga beat scene ni untuk meshkan dengan KineMaster ni. Okey. Itu daripada penampilan pertama yang kita tahu, dia punya dashboard menu memang dah berubah. Okey. So dekat kita tengok pula di yang kedua, di bahagian setting. Okey, bila kita tekan setting ni, tak banyak, semua tak ada perubahan apa. Cuma ada satu option baru, iaitu reset. Korang boleh nampak reset dekat bawah ni. Okey, bila korang tekan reset ni, okey, dia akan reset kita punya semua setting KineMaster ni ke yang baru lah. Maksudnya seperti korang download first time, pertama kali korang download app ni, dia akan kembalikan setting korang semua ke asal lah kalau korang tekan reset ni. Okay, senang lah bagi korang yang dah serabut dengan korang punya apa setting, takut korang nak back to normal balik, korang boleh tekan reset tu lah. Okay, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, guys. Okay, korang boleh tengok yang ketiga. Okay, bila korang klik new project ni, korang akan nampak banyak option dekat sini. Itu pun banyak menu dekat sini. Ada aspect ratio, photo display mode, photo duration dan juga bawah ni ada baru, masih lagi tester. Itu beta, masih lagi tengah test. Korang boleh import project. Okey, apa aku dia akan terangkan apa yang bagus dekat sini. Okey, yang atas ni macam biasalah, ratio semua ni macam mana lama, dan ini untuk photo display mode lah. Korang boleh set the fit dengan screen korang ataupun fill, dia akan fillkan screen korang besar mana, ataupun yang hujung sekali ni, bila korang klik yang hujung ni, korang pilih gambar, nanti korang akan pilih gambar dalam projek korang, gambar tu akan move sendirilah. Maksudnya dia akan daripada ke kiri dan ke kanan. So tak ada function sangat lah untuk yang photo mode ni, korang abaikan dulu. Import dan export project ni adalah benda baru juga, kita tak ada nombor 3, di mana dia bagus untuk kita export project kita dan jadikan dalam bentuk satu bentuk file, di mana kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan ataupun kepada kita punya subscriber lah. Dia di mana bagus untuk content creator yang buat, dia boleh, content creator tu boleh create satu project, tak kisahlah intro ke apa ke, dia boleh share file tu dekat YouTube dia orang, dan tu pun salah satu akan jadi benda baru untuk content creator kita, untuk kongsikan kita punya hasil, kita buat intro yang cantik-cantik dan kita sharekan project kita. Dia orang hanya download balik share tu, import balik dalam KineMaster dia orang, dan dia orang cuma edit-edit yang apa yang patut saja dan gunakan project yang sama. Aku rasa itu dah banyak, kalau dari segi software macam Filmora pun dah banyak orang share template apa semua kan. So dia lebih kurang, dia macam export dan import project ni, dia lebih senang lah. So yang keempat dia, yang tadilah import export project tu, dan yang kelima, yang kelima bermaksudnya kalau kita ada baru kat sini, what's new ni, kalau korang klik what's new ni, dia ada dua notice kat atas ni, notice dan event. Okay, notice dia important ni, kalau korang uninstall KineMaster dia tak macam dulu. Dulu korang, kalau korang uninstall,
korang install yang baru, dia projek korang masih lagi ada. Okey, sekarang kalau korang uninstall ataupun korang clear app, dia hilang semua projek. Mungkin sebab dia buat macam ni, dia nak save kita punya storage, dia nak jimatkan lagi lah memori kita, dan sebab tu dia buat option untuk export dan import projek. Bermaksudnya kalau korang betul-betul perlukan content tu ataupun projek yang korang buat tu, korang simpan lah, export dia, dan korang boleh simpan dalam satu external ataupun pen drive lah. Maksudnya storage handphone korang tu bersih lah, maksudnya tak ganggu. Dan juga di sini ada juga lah event dia, maksudnya Grandmaster Asset Store is currently ad free. Maksudnya korang boleh download semua asset dalam store ni. Okay, event ni bakal, dia tak tahu sampai bila, dia sempena release version 5.0 ni. Okay, jadi bakal dia rasa tak ada apa perubahan sangat. Okay, so ada satu lagi contoh, korang klik yang okay, bakal dia akan tunjukkan dalam je tak ada apa perubahan pun. Okay, contoh bakal klik satu gambar. Alright, gambar ni. Satu lagi option dekat sini, di sini tak ada apa banyak perubahan, cuma di atas ni korang akan nampak satu bentuk macam file lah kan. Okay, korang boleh klik file ni, bermaksud korang boleh tukar korang punya footage yang atas ni. Dulu kan kalau kita nak buat video, kita bila kita tersilap yang atas ni, kalau kita padam dia akan langgar lah dengan layer-layer bawah ni, dia akan jadi terabur, susah nak tarik balik kan. Okay, so dengan adanya option ni, kita boleh klik kat sini dan kita boleh tukar footage yang atas ni. Contoh bakal digunakan gambar tu tadi, dan kita tukar gambar lain. Korang tengok, dia jadi gambar lain. Okay, so itu untuk cara penggunaan yang option baru ni lah. Jadi bakal rasa itu saja. So, kalau korang rasa korang suka dengan video ni, korang boleh tekan butang like, bantu bakal untuk dapatkan 10 like. Bakal dia akan buat banyak lagi video berkenaan dengan editing dan juga cara-cara untuk kita nak grow up kita punya YouTube. Terima kasih kepada korang yang dah tengok video sampai habis. Kita berjumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum.